Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Azka salati wassalami ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Puja syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla, dan puji syukur hanyalah milik Rabbul Izzati yang takkan pernah mati sampai akhir zaman nanti, dan insyaAllah kita akan diterima di surganya nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat bertangkaikan salam senantiasa dituliskan dengan kalam Nabi yang selalu bangun malam, salat malam, menjadi suri tauladan, menasihati dalam kehidupan. Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang menerang, yang tiada lain dan tiada bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dewan juri yang arif dan bijaksana dengan tinta kebenarannya, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman sebagai orang yang ahli ibadah, yang khusyuk dan gemar ruku dan sujud di tengah malam. Seperti firman-Nya yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minallayli ma yahja'un wabil asharihum yastawfirun. Artinya, di waktu malam mereka tidak banyak tidur, tetapi di waktu sahur mereka meminta ampun. Quran Surat Az-Zariyat ayat 17-18. Dalam firman Allah yang di atas, Allah sengaja memuji orang-orang yang suka beribadah di tengah malam dan menganjurkan orang beriman supaya beribadah di tengah malam sambil memohon ampun dan bermunajat kepada-Nya. Nabi Muhammad SAW selalu melakukan sholat setiap malam. Beliau tidak pernah meninggalkannya, baik di waktu mukim maupun di perjalanan. Beliau sepanjang siang dan malam biasanya melakukan 40 rakaat tanpa meninggalkannya. Ada kalanya beliau menambahkannya sekehendak Allah, terhitung dari salat fardu 17 rakaat, salat sunnah di malam hari 11 rakaat, salat sunnah rawatib 10 atau 12 rakaat, dan masih ada salat duha, salat tahiyatul masjid, dan salat-salat lainnya yang perlu dilakukan terus-menerus oleh seorang mukmin yang khawatir atas dosa-dosanya dan mengharapkan rahmat Allah setiap harinya sampai di akhir usianya. Seperti firman Allah di surat Al-Isra ayat 78 dan 79 yang berbunyi, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhura wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Lakukanlah salat sejak tergelincir matahari sampai gelapnya malam, dan lakukanlah salat subuh, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu menaruhmu di tempat yang terpuji. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam ibadah, karena orang-orang telah beruntung sedangkan kita masih rugi. Mereka telah cepat-cepat mendatangi Allah sedangkan kita masih di sini. Dunia dan kebahagiaan telah mendatangi mereka sehingga mereka merasa bahagia tanpa rasa dan gisah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.